Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO saham blast. Untuk info penjataan IPO saham blast ini ya teman-teman ya. Nah, seperti kita ketahui, bahwa di hari Kamis sore kemarin itu sudah penjataan teman-teman. Harusnya sih sudah masuk ke portofolio teman-temannya di hari Jumat kemarin. Nah, kita sudah tahu bahwa untuk info penjataan IPO saham blast ini cukup menarik. Kenapa? Karena atas lumayan kecil dibandingkan bawah. Oke, coba kita lihat dulu teman-temannya. Info penjatahan IPO saham blast untuk harga di 183 dengan jumlah saham 13 juta lot dengan jumlah antrian pemesanan tutup 45.000. Untuk underwriter YJ masuk ke papan utama. Untuk pesan atas 100 juta mendapatkan 1,56%. Untuk pesan bawah 99 juta mendapatkan 4,5%. Pesan 10 lot maka mendapatkan 10 lot. Nah, kalau kita lihat sih untuk blast ini cukup menarik untuk penjatanya. Karena bandar itu dapatnya nggak terlalu besar. Nah, kalau kita bandingkan sama Golob, Golob lumayan besar ya bandar dapat teman-temannya karena yang pesan atas 100 juta itu. Sedangkan untuk blast ini lumayan agak kecil dia. Tapi kalau saya perhatikan sih masih agak lumayan besar sih untuk 13 juta lot ini. Kalau kita bandingkan sama Atla itu. Mungkin karena banyaknya bagi dana itu teman sama Golob juga. Dan jadinya seperti ini jatahnya, itu dia. Dan kalau kita lihat sih untuk jumlah antrian pemesanan tutup 45.000. Nah, coba kita lihat dulu apakah benar yang pesan ini sampai 45.000 atau jumlah SID-nya. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini dia teman-teman, kita lihat dulu untuk yang jumlah untuk pemesanannya ini nyata hanya 37.000. Artinya yang pesan benar-benar ini teman-teman. Yang pemegangnya, yang holdernya teman-teman. Nah, hanya 37.000. Nggak jauh beda sama seperti Golob. Ternyata banyak sekali yang spam ngecek nomor antrian atau identitasnya itu sama. SID itu sama atau KTP sama. Nah, jadinya nggak dihitung itu teman-teman. Untuk jumlah nama itu pemegangnya. Ya, kalau dihitung hanya untuk jumlah antrian saja itu. Nah, jadi kalau kita sih untuk jumlah pemegangnya itu ada 37.000 teman-teman, itu dia. Dan kalau kita lihat sih untuk open swap-nya 11 kali. Nah, kalau kita lihat untuk Golob kemarin untuk indeksnya berapa ya? Lumayan juga sih, tapi nggak sebesar seperti blast ini. Blast ini cukup rame dan juga laku dibandingkan Golob. Golob agak kurang laku sih kalau kita lihat. Tapi ya semua itu tergantung sama market ya teman-temannya untuk pegangannya nanti. Ya mungkin kita bilang nggak laku, taunya malah alah Golob. Taunya laku, taunya gak alah. Nah, itu sering banget terjadi teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang belum tonton untuk pembahasan IPO saham Golob untuk penjatanya, silakan ya teman-temannya ditonton dulu sebelum masuk ke blast ini itu. Dan kalau kita lihat sih nyata dia open swap-nya teman-temannya lumayan juga sih sekitar 3 triliun. Ini sudah saya hitung teman-teman. Nah, sedangkan untuk open swap di Golob 1 triliun. Artinya banyak sekali yang masuk ke Golob dibandingkan masuk ke banyak sekali masuk ke blast dibandingkan ke Golob teman-teman, itu dia. Nah, jadi kalau kita lihat sih lumayan cukup menarik sih untuk penjatanya ini. Nah, apakah nanti lock alah pada saat pembukaan? Nah, ini saya masih kurang yakin sih. Karena bandar tuh mau kemana? Mau ke Golob atau blast? Atau mas baliknya? Golob, blast. Nah, apakah kudonya gak alah? Nah, kita lihat nanti teman-teman. Ya, tapi kalau kita lihat sih yang lebih potensi blast ini karena dia bisa saja lock ala dia teman-teman itu. Nah, apalagi dia lumayan juga sih yang atas ini agak sedikit ini. Kalau benar bandar mau nambah dan perlu hati-hati juga ada bandar IN. Bandar IN seperti di part kemarin aja langsung jualan dia. Itulah langsung jatuh ke bawah dia teman-teman. Nah, takutnya nanti blast ada bandar IN juga teman-teman. Apalagi kalau kita lihat dana itu lumayan besar banget ya open swap-nya dibandingkan Golob, itu dia. Ya, semoga saja sih kita bisa lebih cuan. Ya, semoga saja sih lock ala nih teman-teman, itu dia. Jadi lebih enak kita mantau yang lain juga nanti itu. Nah, dan juga kalau kita lihat sih untuk trik ikut underwriter-nya itu nggak pernah mengecewakan, yaitu Lotus Andalan Sekuritas itu EJ. Nah, PP aja satu kali ala, PWC satu kali ala, chip 4 kali ala, hanya habat aja 4 kali ALB. Untuk MCAP kemarin itu 2 kali ala dia itu.
atau pergerakannya seperti pipi nanti teman-teman. Ini kalau gak salah sih dia open alat tanya jatuh baru perlahan-lahan naik ke atas dia. Itu dia. Dan juga kalau saya lihat sih dia papan utama penayah untuk kali 6 kali alam. Mungkin untuk di tahun 2022 ini sampai 2018 sampai tahun 2022 ini masih bagus untuk terikutnya. Yang mulai kacau nih di tahun 2023 ini. Mulai nama tuh banyak pergerakan yang liar. Biasanya di tahun 2022 tuh optimis hari pertama pop up pastinya. Itu untuk IPO saham. Sekarang susah banget ini teman-teman, itu dia. Nah, jadi menurut teman-teman gimana untuk saham Blast ini? Nah, kalau menurut saya sih ada potensi tapi agak kurang yakin saya sih teman-teman. Ya, kurang yakinnya ya mungkin bandar tuh mau kemana? Itu pertanyaan saya teman-teman. Apakah ke Blast atau Golob? Ya, semoga saja sih untuk Blast ini lock alah. Jadi kita bisa pantau Golob. Itu dia. Atau keduanya lock alah. Ya, sudah. Syukur saja teman-teman itu. Nah, dan juga kalau kita sih sudah open shape teman-temannya. Kalau di berita sih belum muncul sih Blast open shape. Nah, belum muncul ini teman-teman. Berbeda sih seperti Golob langsung dia muncul open shape-nya teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih memang open shape ini teman-teman. Tapi kalau saya hitung sih berapa sih nanti untuk muncul di berita tuh kemungkinan besar sih 50 kali atau 100 kali deh teman-teman. Nah, nanti kita lihat teman-temannya itu. Nah, jadi menurut teman-teman gimana untuk IPO saham Blast ini? Ya, kalau menurut saya sih semoga saja sih jangan sampai mengecewakan trik ikut underwriternya nih teman-teman. Karena trik ikutnya nih tidak pernah mengecewakan, bagus semua kecuali di papan akuisisi 4 kali ALB, itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video ke saya. Oke, sekian dulu video ke saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.